Haikal nak tunjukkan rumah Haikal. Haikal nak start dengan bilik Haikal dulu. Okay, ni adalah bilik Haikal, bilik warna pink ni. Biliknya kecil je untuk pengetahuan anda semua. Sebelum saya keluar pintu, saya akan remind diri saya terhadap Google Classroom, iaitu online class. Ferrum 2 hidroksida ni, dia adalah... Ni, adik saya paling gemuk. Hafi, kini adik saya paling kecil. Iman. Dan ini adik saya paling comel. Hasif. Kat sini lah tempat yang kalau kita lapar, kita masak. Kita decide nak buat Maggi. Tengah hitam-hitam. Kita nantikan puas. Result dia agak menggiurkan gitu. Ya. Itu je yang Haikal buat harian ni. Dia sebenarnya banyak lagi tapi yes, tak ada kesempatan nak tunjuk. So, minta maaf. Tak ada apa kekurangan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sihat. Haikal, okey. Teruskan. Okey. So, balik-balik dengan minggu saya pada malam ni. So, saya nak ambil dua barang, iaitu gelas dan juga botol. So, saya namakan magic ini magic gelas dan botol. Okey? So, konsep untuk magic ini senang je. Gelas akan berpindah tempat dengan botol. Okey. Tapi untuk buat magic ini, kena ada satu syarat. Saya tak boleh pegang kedua-dua barang ni. Dan sebab tu saya ada dua tube kuning ni untuk tutup kedua-dua barang ni. Okey? So, first, tube yang pertama saya akan guna untuk tutup gelas. Dan tube yang kedua saya gunakan untuk tutup. Okey. Lupa nak mention yang bila kita buat magic pakai gelas, botol. So, kita kena stand by satu extra in case kalau botol ni pecah. So, saya akan tutup gelas dan saya akan tutup botol. Apa saya cakap, saya akan cakap tukar dan dia akan bertukar. Yeay! Wow! Part ni senang. Part yang paling susah dalam magic ni, nak buat dia patah. Balik ke tempat asal. 1, 2, 3 sama-sama cakap tukar. 1, 2, 3. Tukar! Dan dia patah balik ke tempat asal. Ramai orang cakap yang magic ni saya buat pakai botol lebih daripada satu. Okey, saya buktikan dengan pakai kain merah ni. Okey, nampak kain merah? Okey, so saya akan tanda botol ni yang menggunakan kain merah. Okey, tengok satu je. Saya kaitkan. Belok. Okey, semua nampak kan? So, perkataan magic dia apa? Tukar kan? Okey, 1, 2, 3 sebut tukar. Tukar! Bertukar! Kamera akan sedikit. Okey. Apa yang paling susah dalam magic nak buat dia patah? Balik ke tempat. Astai. Okey. So, kita try untuk kita alihkan ni. Nampak. So, kita letak di atas meja. So. Tak tahu. Satu. Prop ni. Dua. Tiga. Okey. Lagi challenge sekali. Okey. Saya cover botol ni dengan tube. Okay. So. Tengok baik-baik. Okey. Macam gulung kat sini. Okey, nampak? Okey, saya kena kat tangan orang saya. Setiap pukul. 1, 2, 3. Hilang. Kita balik dekat botol tadi. Okey. Kalau sebab yang boleh sekarang lagi nak buat dia patah. Balik dekat tempat. Asal. Okey. So, ingat. Yang pertama, saya berada di atas botol. Tip yang kedua, saya tepik. Okey. Banyak sangat botol. So, kita in case kalau satu pecah, kita guna botol lagi botol. Okey. So, 1, 2, 3, cakap tukar and dia bertukar. Dan of course, supaya kita nak buat dia patah, balik ke tempat. Asal. Okey. So, setiap kali kita buat tu, kita akan dapat satu lagi botol. Tak sangat botol. Okey. So, daripada Oh my god. Dua tangan. Saya akan guna satu tangan dan satu tube. Okey. So tengok. Gelas kat sini, botol kat sini. Apa yang saya kena cakap, saya kena macam kita. And dia bertukar. Dan botol akan bertukar menjadi gelas. Okey. Banyak ni. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Gila. Mesti dengan menggunakan. Satu botol yang berisi air. Nampak kita tuang air? Okey. So, benda ni lagi mustahil lah.
So kita akan try transfer gelas ke botol yang berisi air. Kita tengok macam mana. Okay, so botol kat sini, gelas kat sini. Okay, saya akan tutup botol. Saya akan cakap kata magic apa? Satu, dua, buka. Dan dia tinggal balik. Dan botol tutup sini, gelas yang berisi air. Wow. Okay, okay, last lah. Kalau kita buat macam ni, kita kena tambah satu lagi botol lebih kat sini. Satu lagi botol lebih kat sini. Satu lagi botol lebih kat sini. Dan banyak sangat botol, itu dia magic gelas dan botol. Woi. Power, power. Okay, Annie Zakri, Mak Adam, silakan. Kena bangun ni. Ha, okay. Ini kena bangun. Assalamualaikum, Michael. Okay, saya sangat terhibur. Tapi apa yang saya rasa untuk awak, apa yang awak perlu buat sekarang ni, awak buat banyak botol, lepas tu jual. Sebab ni masa susah ni, masa PKP. Saya rasa awak kena buat tu. Dan saya ada satu permintaan lagi. Sebab saya sangat terkejut ni. Terkejut. Awak boleh tembus pintu tu tak? Datang sini. Datang sini. Tanpa buka pintu. Itu nanti ya. Itu nanti. Terbaik, okay. Aikal. Datuk nampak macam kagum sangat dengan Aikal. Ah, sebab kita orang dah tengok dah dia punya persembahan, tapi nampaknya dia improvise lagi. Ada ribbon lah. So good job, Haikal. Good job, Haikal. Alright, okay, cantik. So sekarang ni tiba masanya untuk kita tengok berapa banyak wow yang akan diberikan oleh juri-juri kita kepada Haikal. Wow. Wow, satu wow daripada Mak Adam, Ernie Zakri. Wow. Dua wow daripada juri kita. Yang ketiga, Zizan. Sorry. Saya bagi wow. Wait, tiga wow. Tahniah Aikal, tahniah. Melangkah bersama.